Kabar bahagia datang dari komedian Nina Carolina alias Mpok Alpa. Istri Aji Darmaji itu diketahui baru saja melahirkan bayi kembar berjenis kelamin laki-laki. Rupanya Mpok Alpa memilih melahirkan di rumah sakit yang sama dengan Nagita Slavina. Bahkan seluruh biaya proses persalinan bayi kembarnya itu sampai ditanggung oleh Raffi Ahmad. Diketahui Mpok Alpa melahirkan bayi kembarnya dengan proses persalinan sesar. Selama proses persalinan, komedian berusia 37 tahun itu ditemani oleh sang suami. Diketahui persalinan sesar adalah operasi untuk melahirkan bayi melalui sayatan di perut dan rahim ibu. Operasi ini dilakukan ketika persalinan normal tidak memungkinkan atau tidak aman, atau ketika kesehatan ibu atau bayi terancam. Selama proses operasi, ibu hamil akan diberi obat bius spinal yang disuntikan ke area tulang belakang, sehingga ibu hamil tidak akan merasakan nyeri di bagian pinggang hingga kaki. Namun ibu hamil yang menjalani operasi sesar biasanya membutuhkan waktu lebih lama untuk pulih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.